sedih. PDP meninggal. PDP meninggal. Karena ya PDP, PDP itu kan belum positif. Meninggalnya karena faktor penyakitnya juga bisa. Penyakit bawaannya apa? Bronkopneumonia. Apa itu? BP, BP bronkopneumonia. Itu masuk dalam gejala kemiripan juga dengan virus corona. Paru-paru ya, paru-paru ya. Kurang khas, kalau yang khas itu pneumonia berat. Gejalanya apa boleh kalau itu? Sesak nafas, sudah pasiennya ngap-ngapan, ininya oksigennya kalau diukur di saturasinya. Perempuan apa laki-laki? Laki-laki perempuan. Ibu-ibu. Umur siapa? Riwayat perjalanannya? Nggak khas, nggak khas, makanya dia itu. Bukasi kelurahan pak? Waduh, nggak boleh sih. Nggak bisa membuat. Berarti dia lokal transmisi berarti? Lokal transmisi, ya, ya lokal transmisi. Tidak ada lewat perjalanan. Tidak ada berat atau kontak perjalanan. Mungkin dengan berapa hari dirawat pak? Berapa hari di? Oh, enggak. Jauh. Ini jauh ini. Itu PDP pak ya? PDP baru 2 hari, baru 2 hari. Hari ketiga ini. Dirawat di sini pak? Di sini. Sudah ditangani dokter penyakit dalam, diobatin, cuma kondisinya tidak terlalu bagus. Sejak semalam tidak bagus, jadi rencana setelah diambil swab tadinya toh, tapi begitu meninggal kita ambil swab ini. Pak, tapi penanganannya dengan proses tetap standar corona covid pak. Karena standar covid, ya standar covid itu sebelum terjadi positif toh, berarti standar covid kita lakukan.